Pagi teman-teman, alhamdulillah pagi ini di Mabuk Kriterium lihat kelas Fanny Farting eksibisi ini 3 kali lab, ini baru 1 kali lab putaran. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 pembalap. Nah ini sepeda dari Inggris nih teman-teman. Sepertinya menarik tapi kayaknya agak riskan, bahaya. Rata lucu juga ya teman-teman pakai sepeda Benny Farting tuh kalau buat balapan. Ban yang depan besar, yang belakang kecil, terus tinggi sedulnya tuh hampir sekitar 1,5 meter teman-teman. Sepertinya menarik juga nih buat mengenalkan sepeda old klasik zamannya di tahun 18-an. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan lahirnya juara dari Benny Farting. Udah memasuki yang juara. Siapa ini yo? Sepertinya berat sekali ini. Genjot. Ya, semangat, Mas. Semangat. Gari loro yang bertahan. Baju hitam ini meninggalkan temennya sangat jauh ya. Iya, Mas. Ini aja, Mas. Ora iso ganti ngene yo pembalap. Sing abang wis menyerah iki. Sumpah unik banget ya, jadi pengen aku maju sih. Jadi pengen banget nyobain sepedanya nanti aku. Oke teman-teman, untuk Sepertinya yang liput yang kena gak susah ya. Kudunya yang duur lah ya. Oh ini yang Lasti, teman-teman, Benny Farting Lasti. Ayo, ini lagi menegangkan ini. Lasti yang kelas A diambil berapa ya? Ini kayaknya ikut Lasti, Bosi. Oh beda ya, oh jersey-nya sama. Jersey-nya sama tapi orang yang berbeda. Yang pakai pakaian itu? Apa? Baju kojo, RS. Oh iya. Kategori momen untuk berada bersiap-siap di samping guest star ya. Karena sebentar lagi akan dimulai ya untuk kategori momen kategori apapun B. Ya, 15 sudah tuh nih teman-teman. Premium lawan tuh. Ya, momen ini wah, ini masih ini RSB kan jadi ini buruk ini. Dan sejauh ini sih kita juga bisa menebak ini ya, siapa yang akan juara. Benar. Kalau saya jagoin yang paling terakhir yang selesai teman-teman, ternyata cuma 2 lap kelas Fanny Farting yang ada itu. Tinggal nunggu yang momen A setelah ini. Nah ini final Fanny Farting dari kelas A dan B tadi tinggal 4 orang teman-teman. Jadi cara startnya tuh naik ke sedulnya tuh melompat teman-teman. Nah ini masih sing pakai seragam berdua ini sepertinya yang calon juara 1 dan 2. Wah ini masih. Nunggu lagi. Yo. Final lap. Ini tinggal satu putaran lagi teman-teman. Bentar. Sepertinya balapan yang pakai kaos putih dan hitam nih. Kita lihat siapa yang akan juara di kelas Fanny Farting. Men sama otaknya benar-benar dipakai. Benar-benar ready. Oke, sepertinya yang pakai kaos putih teman-teman yang juara satu. Congratulations. Sama Mas yang baju hitam.
Jadi ini teman-teman kelas Fanny Farting yang dilombakan tadi eksibisinya. Ternyata sudah dimenangkan peringkat 1 yang baju putih, peringkat 2 yang kaos hitam nih. Jadi itu aja teman-teman, lanjut di kelas yang lain. Ini teman-teman peserta yang juara Fanny Farting tadi. Juara 1, 2, 3. Siap, akhirnya sudah diserahkan piagam sama. Sekali lagi terima kasih kepada penghargaan. Akhirnya ini teman-teman sepeda Fanny Farting yang tadi dilombakan di Mago Kriterium 1, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ternyata sepeda Fanny Farting ini kalau bubur itu ngikut dengan sepeda ondel yang ada di Yogyakarta teman-teman. Nah jadi yang paling unik buat teman-teman yang harus tahu, ini pedalingnya itu ada di depan ban depan. Ukuran ban depan ini sekitar 40 inch, yang belakang itu ada yang variasi 16. Terus bannya ini teman-teman ternyata impor dan harganya nggak main-main mahal, 2,5 juta teman-teman harga ban depan ini sama belakang, gede banget teman-teman. Ini dan sepeda klasik yang masih tetap eksis nih, sepedaan ngikutin lomba di Mago Kriterium.